مرحبا أهل الكمال، مرحبا أهل النوادي. Oleh sebab itu ilmu ini sesuatu ibadah yang tertinggi. Rasul sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam Masjid Nabawi, ada dua halaqah, ada dua perkumpulan. Satu perkumpulan zikir, satu perkumpulan ilmu. Kemudian sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, di antara dua perkumpulan ini mana yang lebih bagus? Mana yang lebih afdal?" Kata Nabi, "Dua-duanya bagus. Tapi yang lebih bagus adalah majlis ilmu," kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan orang yang menuntut ilmu, dia punya fadilah besar. Kita yang keluar menuntut ilmu agama, sesungguhnya kita lagi berjalan menuju surga. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahalallahu bihi tariqa ilal jannah." Siapa orang yang keluar menuntut satu ilmu agama, bukan banyak, satu saja ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju surga, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Suyuti yang lahir tahun 849 Hijriah, meninggal tahun 911 Hijriah, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, salah satu fadilah menuntut ilmu, "Man intaqala liyata'allama ilma ghufira lahu qabla an yakhthuwa." Siapa orang yang berpindah tempat untuk belajar satu ilmu agama sebelum dia melangkahkan kaki, dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Fadilah yang lainnya, Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, daripada fadilah berilmu, orang yang berilmu di hari kiamat diizinkan mereka memberikan syafaat, pertolongan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tsalatsatun yashfa yaumal qiyamah." Tiga golongan yang bisa memberikan pertolongan di hari kiamat. Yang pertama, al-anbiya, para nabi. Yang kedua, al-ulama, para ulama. Yang ketiga, syuhada, para syuhada. Bahkan tintanya para ulama amalnya lebih berat kebaikannya daripada darahnya syuhada. Imam Hasan Al-Basri mengatakan, beliau mengatakan, "Yuzan midadul ulama bidami syuhada yaumal qiyamah, fayarjahu midadul ulama bidami syuhada." Di hari kiamat nanti tintanya para ulama ditimbang dengan darahnya para syuhada. Para syuhada berperang membela agama Allah, luar biasa. Tapi Hasan Basri mengatakan, di hari kiamat ditimbang tintanya ulama dengan darahnya para syuhada, tintanya ulama lebih berat daripada darahnya para syuhada. Bahkan dikatakan oleh beliau, Hasan Al-Basri mengatakan, bahwa sesungguhnya sariru qalamil alim tasbih, goresan pena para alim, orang alim lagi menulis, mengarang kitab, dia punya suara goresan pena itu tasbih kepada Allah. Wa kitabuhul ilmu, isi kitabnya adalah ilmu. Wa nazaru fihi ibadah, melihat kitab karya mereka adalah ibadah, kata Imam Hasan Al-Basri. Melihat daripada karya tulisan mereka adalah ibadah. Wa midaduhu, dan tintanya mereka itu lebih berat kebaikannya, bidami syuhada, daripada darahnya para syuhada. Dalam riwayat yang lain, Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda bahwa orang yang memiliki ilmu, orang alim, melihat wajahnya orang alim ibadah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam satu riwayat Nabi katakan, "Man zara aliman faka'anna mazarani." Siapa orang yang berkunjung silaturahmi ke rumah orang alim, seakan-akan dia berkunjung kepadaku, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. "Man safaha aliman faqad safahani." Siapa orang yang bersalaman dengan orang alim, maka seakan-akan dia bersalaman denganku, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ya kita diberikan kemudahan di dalam menuntut ilmu. Kalau memang bukan kita, anak-anak turunan kita. Dikatakan oleh para ulama, siapa orang yang ingin anaknya menjadi orang alim, orang soleh, maka dia harus cinta kepada orang alim, dia harus cinta kepada ilmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma jam'ana hadha jam'a marhuma wa tafarrakana min ba'di tafarraka ma'suma wa la taj'al minna wa la minna syakiyya wa la mahruma. Allahumma nazzih qulubana 'anit ta'alluqi biman dunak waj'alna min qaumin tuhibbuhum wa yuhibbunak. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa sallallahu alaihi wa Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam wa lafu minkum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.